kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Kabupaten Kendal yang sudah menyiapkan tempat ini. Semoga acara halal bihalal atau silaturahmi yang ada di tempat ini bisa berjalan dengan lancar, dan nanti tentunya dari sambutan dari Pak Wakil Bupati, menunjukkan dari Bapak Bupati, potensi-potensi yang ada di Kendal ini juga bisa bersama-sama kita garap untuk kita ikutkan kembangkan untuk usaha yang ada di Kendal ini. Pada kesempatan ini saya izinkan secara pribadi menyampaikan mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah maupun khilaf, dan merupakan momentum yang sangat baik nanti kita saling bersilaturahmi, mempererat hubungan kita untuk saling melapangkan dada, membuka hati seluas-luasnya untuk saling memaafkan.